Viral pasien BPJS mengamuk di rumah sakit gegara hasil lab tak kunjung keluar. Video yang memperlihatkan keluarga pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS, Kesehatan memarahi petugas Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik, Kota Medan, viral di media sosial. Pria dalam video kesal, lantaran hasil cek darah istrinya terlalu lama keluar. Dia merasa tidak mendapat pelayanan maksimal, lantaran merupakan pasien BPJS. Saya memang BPJS tapi saya bayar, saya dari perusahaan saya, masa pelayanan kalian seperti ini. BPJS saya bayar setiap bulan. Gaji saya dipotong, jadi jangan seperti ini pelayanan kalian, ujar pria dalam video tersebut. Kata pria itu, awalnya dia membawa istrinya berobat di RS Adam Malik sebulan lalu. Sang istri lalu diminta cek darah dan dijanjikan hasilnya keluar bulan depan. Namun saat dia datang, hasilnya juga belum keluar. Nunggu satu bulan nyampe kemari, satu bulan belum selesai juga,